بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Kita teruskan hukum nun tanwin, nun sukun dan tanwin. Hukum yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa adalah samar. Artinya samar. Artinya nunnya disamarkan. Nun sukun ini disamarkan. Ikhfa. Kapan terjadi? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang jumlahnya ada 15 huruf. 15 huruf itu terangkai dalam sebuah syair. Sifza thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha'zalima. Nih, sif la sana kam jada syahsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha' zaliman. Jadi 15 huruf yang terangkum dalam bait syair ini. Dalam setiap awal-awalnya. Sif artinya sot. Dha, dha. Thana, tha. Kam, kaf. Ja, jim. Syah, sun. Adalah shin besar. Qad adalah qaf. Sama adalah sin. Dum tayyiban, dal, ta, za, fa, ta, do, zo. Ini ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dengan huruf ini semua, 15 ini, maka dibaca dengan ikhfa. Ikhfa artinya samar. Nah, cara pengucapan ikhfa adalah ketika nun kita baca, langsung kita persiapkan kepada huruf yang ada di depannya. Sehingga dengungnya itu berada di atas huruf yang akan kita baca. Nah, untuk memudahkan, kita bagi ikhfa menjadi tiga. Dalam kitab Ghayatul Murid disebutkan, Syekh Athiyah mengatakan ikhfa ada tiga. Itu ikhfa ada tiga, yaitu akrab, ausat, dan abad. Akrab artinya dekat dengan nun. Dekat dengan nun itu hurufnya adalah dal, ta, to. Contoh, nun sukun bertemu dengan dal. Min dunillah. Min du. Jadi ketika baca nun sudah ancang-ancang dal. Min dunillah. Nun sukun bertemu ta misalkan. Antum. Ketika baca an itu sudah persiapan ta. Antum. Nah, antum. Ini bukan bacanya angtum, bukan n, banyak yang baca dengan ng. Sehingga dia malah persiapan kaf. Harusnya persiapan ta. Antum bukan angtum. Kalau angtum dia persiapan kof dan kaf. Nah, antum. Nah, itu yang tepat. Antum. Nun sukun bertemu dengan ta. Begitu juga dengan to, sama. Min toyibati marzaknakum. Min toyibati. Min to. Jadi, min to. Ya, seperti itu. Ketika baca nun, sudah persiapan huruf to. Ini dekat. Dal, ta, to dekat dengan nun. Maka tidak terlalu jauh. Oke, kemudian abad. Abad adalah yang jauh.
Yang jauh adalah kaf dan qaf. Kalau nun itu ada di antara ujung lidah, maka ujung lidah dan tengah, yaitu antara ujung lidah dan lam, di bawahnya lam sedikit. Nah, qaf ada di sini, ada di pangkal lidah, maka agak jauh. Jadi ibaratnya ini adalah lidah, qaf ada di sini, nun ada di sini, maka ini nun ada di sini. Ini agak jauh, sedangkan delta to ada di sini, berdekatan, maka disebut dengan aqrab. Kalau abaat, qaf, kaf ini agak jauh, nun ke qaf, kaf jauh. Nah, ketika kita mengucapkan nun, sudah ancang-ancang kaf. Minkum, ming, dari sini, minkum, minkum, begitu juga qaf. Minqabli, minqabli, minqabl, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ausat adalah selain ini. Selain delta to, kaf, qaf. Maka nun sukun dipersiapkan untuk huruf-huruf seterusnya. Contoh ketemu dengan so. Asaddukum. Atau dengan fa. Kalau fa itu fa itu di bibir. Anfal. Fa kan bacanya fa. Maka anfal. Anfusikum. Ya begitu. Semua. Begitu juga dengan contoh sin. Bertemu min sayiatikum. Jadi nun dipersiapkan huruf yang seterusnya. Itu caranya seperti itu untuk ikhfa, dan di dengungnya dua harokat. Anfusikum, itunya dua harokat. Anfusikum. Saya kira itu yang kita bisa sampaikan untuk ikhfa. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.